Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu di luar sana? Semoga sehat walafiat selalu hendaknya ya. Hari ini saya akan kongsikan sambal belimbing udang ya. Minyak kita dah panas. Nanti kita sambil cakap. Bismillah. Minyak nak lebih ya. Kita kena bubuh minyak lebih. Bahan yang saya blender ni adalah 2 labu bawang besar ya. Tapi yang sederhana besarlah, jangan besar sangat. Kemudian saya ada masukkan 3 siung bawang putih dan setengah inci halia sebab kita ada udang. Kita masakkanlah dulu lah bawang kita ni, kita bangkitkan bau dia dulu ya. Sementara menunggu bawang kita ni garing sedikit ya, saya akan tunjukkan bahan-bahannya, iaitu lada kering yang dah di blender. Kita ada bawang besar dipotong 4, kemudian kita kupas macam ni, dan juga bawang putih yang kecil-kecil tu kita ambil 4-5 biji yang kecil-kecil ya. Ini ada air asam jawa, semua anggaran ya, ada sedikit belacan yang dah dibakar, ada sedikit gula melaka ya. Nanti kita akan rasa, kalau kurang kita tambah lagi. Dan juga ada 1 mangkuk belimbing buluh. Kita ada udang dan sedikit petai ya. Kemudian kita ada bubuh serbuk perasa jika suka. Nak bubuh garam tu kita kena rasa dulu sebab kita punya belacan ni kadang-kadang ada yang dah masin ya. Kita tunggu bawang kita ni sekejap lagi. Saya lupa lagi satu bahan tertinggal, iaitu kiub ikan bilis ya. Dan kita boleh masukkan kita punya lada yang sudah di blender ni ya. Lada kering. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga anggaran saya tak suka. Kalau rasa nak pedas, tambah lagi. Garingkan dulu ya kita punya sambal lada. Kita bubuh lada ni mengikut kita tahan pedas ya. Kalau kurang lada, nanti yang nampak hanya belimbingnya je, ladanya tak nampak. Kita goreng sampai dia garing ya. Kita punya sambal dah pecah minyak ya. Kemudian kita masukkanlah belacan kita ni dan kiub juga. Bismillah. Dan kita masukkan gula ya. Sebab kita nak hancurkan dia ni, jadi kita masukkan dulu. Kita
Kita tunggu gula kita mencair. Kita boleh masukkan belimbing kita ya. Bismillah. Belimbing ni saya tak beli ya. Kita punya sendiri. Walaupun kita tak ada pokoknya, tapi kita ambil dekat rumah anak ya. Rumah dia banyak. Sampai jatuh-jatuh. Dan kita tunggu sampai kita punya belimbing lembut. Kita masukkan air asam jawa ya. Walaupun ini belimbing tapi kita kena masukkan juga air asam jawa. Kita tunggu dia kering sedikit. Kita punya sambal dah pekat ya. Pekatlah sikit ya. Dah pekat. Jadi kita masukkanlah udang kita ni ya. Bismillah. Udang. Masukkanlah juga petai ya. Kalau udang kita tak boleh masak lama-lama. Nanti dia keras. Kita masukkan juga kita punya bawang yang dah kita siap-siap ni ya. Dan dengan sedikit bawang putih ni. Anggaran lah tadi dalam 5 ulas ya. Saya potong 2 kecil-kecil. Nampak ya. Sementara tunggu kita punya udang masak. Bawang kita pun masak. Petai kita pun masak. Rasanya kita dah rasa dulu. Memang dah alhamdulillah ya. Sambal ni sedap kita makan dengan rebusan pucuk ubi, rebusan kangkung. Sangat sedap. Biasalah orang kampung ya, kita duduk kampung. Tak lari daripada pucuk-pucuk yang kita tanam. Seperti pucuk ubi, kangkung. Ada kangkung air, ada kangkung darat. Ada juga pucuk betik. Ada pucuk ulam-ulam lagi ya. Gaga, selom, ulam raja. Alhamdulillah lah. Kata orang tu kalau nak makan dah tak payah beli. Ha, lagi satu ada kacang kecipir. Itu pun bila kita tanam buahnya merimbun. Tak putus-putus ya. Yang besar, yang kecil, yang bunga. Jadi ini habis, yang ini pula membesar. Yang ini habis, yang ini pula berbunga. Ha, macam tu. Tunggu dia kering sikit air dia ya. Lagi udang ni masak betul-betul. Sambal kita dah masak. Saya dah tutup api ya. Bismillah.
Kalau saya tak kasih udangnya pun tak apa. Kasih saya belimbing dia aje. Tak kasih udang pun tak apa. Inilah hasilnya ya. Sambal belimbing udang. Sambal belimbing berudang ya. Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya mudah ya. Pada ibu-ibu yang sudi menonton dan like and subscribe video saya, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Sokong saya di channel ini. Segala salah silap saya, kekurangan dua apa yang dalam masakan saya, mohon dimaafkan ya. Kiranya ada yang lebih baik lagi cara untuk kita masak sambal ni, harap sudilah kiranya kongsikan di bawah video saya ya, melalui komen-komen kalian. Jumpa saya di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.